sumbang ya kan. Yang pertama sekali kita lihat dulu pasangan kabel, kemudian kita posisikan pada tempatnya, kemudian kita ambil bahannya, kemudian kita solder tepat di atas timah tersebut. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kabel tersebut lengket. Alhamdulillah seperti ini. Oke. Nah, misalkan bila tembaga di kabel tersebut terputus, nah, kita bisa ambil tembaganya seperti ini. Kita bersihin dulu. Setelah itu kita putar biar kokoh. Oke, setelah itu seperti ini kita tempatkan timahnya ya di atas tembaga yang tadi. Ini posisi solder, ini solder listrik ya. Jadi kita sudah on soldernya. Oke, kemudian seperti ini kita putus, kita putuskan kabelnya yang sudah terhubung. Maksudnya tembaganya ini yang rusak. Oke, ini sudah terputus ya. Dan bekasnya itu kita bersihkan memakai, maksudnya bekas timahnya itu kita bersihkan memakai alat solder juga. Itu sebenarnya gampang sekali, tinggal melihat untuk penempatan kabelnya itu lihat positif dan negatifnya. Kemudian di uji yang telah kita potong tadi, kita tempelin atau kita berikan timahnya dengan menggunakan solder. Nah, untuk menempelkan kabel yang tadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, tunggu dulu sampai keras baru dilepas. Nah, itu kan kalau langsung kita lepas itu sebelum dia keras itu, jadi dia juga ikut copot. Nggak apa-apa, kita tambah lagi timahnya. Kemudian kita mainkan kabelnya. Nah, tunggu sampai kering. Nah, itu ini sudah kuat ya. Pelan-pelan. Jadi teman-teman, itu tembaga di kabel itu harus digulung ya, jadi biar kuat, jadi biar nggak ada serabut-serabut keluar lagi. Kita potong sesuai dengan ukuran. Kita rapikan semaksimal mungkin biar nggak mudah copot. Nah, begini caranya menyolder itu. Nah, ini hati-hati karena sedikit agak panas ya. Nah, setelah udah lengket, kemudian kita tambahkan timahnya biar lebih kuat. Ini sangat simpel sekali, tetapi sangat rumit bila kita tidak mempelajarinya. Ini butuh ketenangan, tidak usah tergesa-gesa. Ketenangan hati, pikiran, dan jiwa. Karena salah-salah ini nyolder jari ini bahaya, problem. Ya, ini teman-teman, kalau sudah pintar seperti ini bisa merakit apapun itu ya, ala-ala elektronik, listrik, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jempol.